Data itu semua secara cepat ke publik. Karena saat ini kita penyediaan hardware, infrastruktur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi, helpdesk, dan support. Gitu. Saat ini kita sedang melakukan transformasi untuk menuju digital base. Jadi kementerian tata ruang yang saat ini melayani masyarakat tentu tuntutan zaman situasi saat ini untuk kepada kecepatan, efisiensi, keamanan. Nah, salah satu itu adalah sekarang segera mungkin kita mengintegrasikan secara bertahap dan cepat itu dari semua data-data yang tujuannya nantinya untuk memberikan pengolahan layanan. Nah, melihat besarnya dan lingkup dan skop dalam melakukan digitalisasi, contoh saja dari semua data tanah yang sudah terdaftar dan tersertifikat, itu total dokumen kita memberikan dari 28 juta dokumen paper. Nah, itu kalau bayangkan untuk kebakaran itu juga hilang, itu akan menjadi problem, kan? Maka tidak ada lain adalah mungkin digitalisasi. 2,8 dokumen miliar itu kan akan memerlukan effort dan energi yang lebih besar. Sementara pelayanan sertifikasi yang diperintah oleh presiden harus dilengkapi, diselesaikan dalam 5 tahun ke depan harus ya, penanganan masalah cepatlah dan percepatan tata ruang. Nggak mungkin kita melakukan itu. Maka tidak ada cara yang paling itu adalah mengajak sektor private berpartisipasi dalam membangun satu sistem pelayanan pengelolaan pertam nanti ke depannya. GPN ini sebenarnya kan mengelola big data, kan semua tanah yang ada di situ kan punya nilai, baik pemilik tanah, baik itu bukan, baik itu kalau terkotak berapa solusi dasar bangunan, berapa solusi lantai bangunan, itu nantinya akan dikembangkan dengan dikombinasi di superimpos dengan rencana di tata ruang. Itu merupakan data-data yang sangat penting yang memang akan menjadikan ke depan Indonesia menjadi sebuah ini dikenakan semua data properti yang itu. Nah, ini sangat harus serius kita harap tidak nanti ini apa semakin lama makin sulit. Makanya kita cepat misalnya satu, misalnya kita coba sounding market. Nah, dengan ditawarkan konsep kartu itu atau pabrik kartu seperti apa minatnya, saya kaget juga yang hadir banyak minat. Nah, itu yang tadi. Oke.